Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Ahmad Toha, guru PJOK SD Negeri 9 Jambu, Kecamatan Longgo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah Google Certified Educator. Saya telah melatih ratusan guru dari berbagai wilayah untuk mengoptimalkan sistem kerja dengan menggunakan Google Workspace for Education, terkhusus pada Google Doc yang menampilkan hyperlink. Dengan menjadi Google for Certified Trainer ini, khususnya Google Doc dengan hyperlink, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar untuk membuat materi, tugas, RPP yang hanya dalam satu lembar. Dan berikut adalah cara membuat Google Hyperdoc. Bagaimana membuat Google Doc dengan hyperlink? Pertama kita klik baru, kemudian dokumen, kita buat dokumen kosong, kemudian kita ketik judulnya, materi pelajaran PJOK. Ya, jangan lupa judulnya juga sama. Nah, setelah itu ada dua cara untuk memberikan link pada Hyperdoc. Judulnya kita buat center dulu, bisa. Kemudian ada dua cara sekali lagi dalam membuat Hyperdoc, bisa dengan kotak atau dengan tulisan. Sekarang saya praktekkan dengan yang kotak. Klik sisipkan, table kita buat dua. Ya, bisa dengan tulisan materi PJOK atau materi bola kasti. Bola kasti. Nah, kemudian kita blok tulisannya, baru kita klik sisipkan link. Kita ambil link yang ada, ya. Kemudian kita klik kanan bagikan atau dapatkan link. Kemudian langsung kembali ke materi, kita paste, kemudian kita terapkan. Nah, setelah itu kita cek sudah tampil. Nah, berikutnya adalah dengan upload gambar. Pilih salah satu di antara menu yang ada di sini. Kita contoh pakai komputer. Upload gambar. Ya. Setelah muncul gambarnya, kita klik gambarnya, kemudian kita klik linknya, kemudian kita paste tadi link yang sudah kita copy, kemudian kita terapkan.